adalah kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, saya, kami, keluarga Edwin David Pangka. Kami ingin menceritakan pengalaman kami beberapa hari, sekitar mungkin 5 atau 6 hari yang lalu. Kami ditolong Tuhan, dan cerita itu adalah pada saat kami malam, biasa kami menjelang tidur melakukan ibadah mesbah keluarga, memuji Tuhan, baca Alkitab bersama. Mungkin Mama akan anak saya yang tiba-tiba waktu kita berkumpul sekeluarga di situ pas persekutuan doa malam, kita waktu itu menyanyikan puji-pujian. Tiba-tiba anakku yang paling kecil ini namanya Sydney mengalami batuk-batuk tidak berhenti-henti, dan dia bilang sesak nafasnya. Ketika itu saya sebagai mamanya bingung ya, langsung refleks ketika mencari-cari obat yang di dekat kursi. Waktu itu juga pas menaruhkan obat di sana, tapi kok nggak ada. Waktu itu persekutuan saya suami saya merasa, wah, kenapa ini terganggu, dan saya berhenti dulu untuk mencari lagi karena waktu itu kan puji-pujian sedang dinaikkan, dan saya berhenti dan saya percaya kepada suami saya bahwa nanti Tuhan akan tolong Sydney untuk bisa berhenti batuk dan sesak nafasnya. Ya, betul. Jadi waktu itu kami sudah puji-pujian, dan di tengah puji-pujian itu Sydney memang batuk dan mulai nampak sesak nafas. Nah, istri saya langsung ambil tas isi obat-obatan, dan habis itu dicari-cari itu obat itu nggak ketemu. Kami cari obat metilprednisolone, itu memang obat oral tablet untuk diminum untuk sesak nafas. Dicari-cari tidak ketemu. Terus saya bilang, udah Ma, kita lanjutkan ibadah ini, pujian, penyembahan ini sampai kita selesai dulu aja. Nanti Tuhan pasti tolong. Meskipun saya dalam hati juga khawatir juga sedikit melihat sini ya. Singkat cerita, setelah ibadah selesai, saya bilang sama istri saya, Ma, coba tas obatnya mana? Dan tas obat itu langsung saya tuang. Saya tuang, obatnya jatuh semua, puluhan saset, macam-macam isinya ya. Terus obat yang kami, yang tadi mencari istri saya itu ada di paling atas sendiri. Persis di atas sendiri, terus terus aku bilang, wah, saya bilang sama keluarga, wah ini kalau enggak Tuhan yang nunjukkan, enggak mungkin ini kayaknya. Terus saya buka obatnya, terus saya bilang sama Sydney, Sid, sebelum diminum doa dulu ya. Saya ajak dia doa, mengucap syukur, dan bilang, Sid, kamu gak usah khawatir, semua pasti kamu bersama Yesus pasti baik-baik saja. Kemudian diminum, dan tak berapa lama Sydney malah sudah bisa tidur, nyenyak, dan ya sampai seperti hari ini apa adanya, tidak terjadi lagi sesak nafasnya. Itu yang bisa kami bagikan. Mungkin Sydney mau bilang apa sama Audrey? Aku Sydney bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita. Semua itu karena karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, pasti adikku masih sakit. Tapi karena Tuhan berkenan Sydney sembuh sampai hari ini bisa saya kayak gini, itu pasti karena Tuhan. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Itu yang bisa kami ceritakan. Terima kasih untuk kesempatan kesaksian ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo Madade, luar biasa. Hari ini kakak bersuka cita. Kak Agus, Kak Linda, Kak Yuki, Kak Bob, kita selalu bersuka cita. Lihat lo adik-adik, ini ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini, siapa yang pernah tangkap kupu-kupu? Pasti kalau mau tangkap itu kan, wah lari sana, lari sini, penuh dengan sukacita. Kupu-kupu juga sukacita. Mari kita adik-adik,
kita selalu bersuka cita seperti kupu-kupu yang terbang bebas. Dia bersuka cita karena apa? Karena Tuhan selalu melindungi kita, selalu memberikan sukacita bagi kita. Mari kita akan bersuka cita dan kita akan memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini, kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama Tuhan, kami mau bersuka cita karena Tuhan selalu ada di dalam setiap keadaan apapun yang kami alami. Dan kami percaya hari ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Ayo bangkit berdiri, jangan bermain ya. Kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Daki Daki ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh gerakan yang kita akan memuji Tuhan. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Kekuatan kita semua. Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sukacita itu penuh dalam kehidupan kita karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini biarlah akan membawa kehidupan kita lebih baik lagi, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ketika kami dengar, itu biar tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Lia kangen banget sama adik-adik. Sudah 2 bulan loh kita gak ketemu. Dan saat ini Kak Lia ada di mana ya? Wah, bagus sekali. Hah, ada kupu-kupu raksasa. Wah, keren banget. Ih, ya ampun. Kupu-kupu ini indah banget ya adik-adik. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan Kak Lia bersyukur sekali karena kita semua saat ini bisa ada di tempat ini bersama-sama. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin? Coba Kak Lia mau dengerin. Siapa yang ingat? Apa? Apa tadi? Ya, betul. Pinter-pinter ya ternyata ya adik-adik ya. Rajin sekali mendengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu. Nah, minggu kemarin ceritanya tentang Roh Kudus dicurahkan. Jadi ceritanya tentang para rasul menerima Roh Kudus. Dan mereka mendapat kuasa yang luar biasa. Bahkan Rasul Petrus yang hanya nelayan biasa, ketika dia berkhotbah, 3.000 jemaat, 3.000 orang bisa diselamatkan dan bertobat. Betapa luar biasanya kuasa Roh Kudus dalam hidup para rasul. Nah, hari ini ceritanya apa ya adik-adik ya? Masih lanjutan cerita yang kemarin. Masih seputar kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan. Dan kalian mau ceritakan tentang betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. Dalam diri kakak, dalam diri adik. Dan saat ini kalian mau cerita tentang dalam diri rasul-rasul pada masa itu. Nah, ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Diambil dulu Alkitabnya boleh adik-adik. Kita baca sama-sama nanti ya. Sudah diambil? Sudah ya. Sekarang Kak Lia mau ceritakan aja biar adik-adik nanti sambil dibaca, Kak Lia akan ceritakan. Ceritanya gini adik-adik. Pada waktu itu, di suatu sore, kira-kira jam 3 sore, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes datang ke Bait Allah. Di Bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Lumpuh itu dia tidak bisa berjalan. Kakinya, mata kakinya lemah sekali sehingga tidak bisa tegak berdiri. Setiap hari untuk sampai ke Bait Allah itu
dia harus digotong sama teman-temannya dan diletakkan di pinggir Bait Allah di suatu gerbang, di depan gerbang namanya Gerbang Indah. Nah, laki-laki itu nggak bisa bekerja adik-adik, karena dia tidak bisa kemana-mana. Bahkan untuk berjalan saja dia butuh bantuan. Kemudian, pekerjaannya setiap hari hanya apa? Menengadahkan tangan dan meminta-minta. Dia hidup dari belas kasihan orang yang lalu lalang di Bait Allah itu. Pada suatu hari, waktu itu, yang jam 3 tadi itu, Rasul Petrus dan Yohanes jalan. Wah, pengemisnya, wah, aku bisa minta-minta nih sama dua orang ini. Dia sudah siap-siap minta sesuatu. Waktu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes lewat, dia sudah apa? Mengharapkan matanya sudah, please kasihanilah aku. Tapi Rasul Petrus dan Yohanes hanya memandang kepada laki-laki yang lumpuh itu. Dan dia berkata, Pak, lihatlah kepada kami. Terus dia udah, wah pasti mau dikasih sesuatu nih. Dikasih uang, apa dikasih hal-hal yang berharga. Dia sudah semangat, sudah berbinar-binar. Wah, iya Pak, sudah dilihat. Ternyata apa yang dikatakan Petrus adik-adik? Petrus berkata begini. Di ayat 6 dikatakan bahwa Petrus berkata, Bapak, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang kaki orang itu dan dibantu berjalan, dibantu berdiri. Ketika itu, mata kaki dan kaki orang itu yang lumpuh itu tiba-tiba kuat, melompat, dan berjalan ke sana kemari. Wah, dia bahagia sekali. Dia memuji Tuhan karena dia tidak menyangka bahwa kaki yang lumpuh selama bertahun-tahun sejak lahir bisa berdiri lagi dan berjalan, bahkan melompat-lompat. Dia sangat senang karena dia tadinya hanya minta uang, tapi malah diberi kesembuhan melalui Petrus yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Nah, adik-adik, kita punya videonya loh kalau kalian mau nonton. Yuk, kita saksikan sama-sama ya videonya ya. Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Ada seorang pria di Gerbang Indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Bolehkah saya mendapat sedikit uang? Ia bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Kedua murid itu menatapnya. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. Pandanglah kami, kata Petrus. Pria itu menyangka akan diberi uang. Padaku tak ada perak maupun emas, kata Petrus. Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kata Petrus, berjalanlah.
Petrus memegang tangan orang itu, dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan. Ia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman Bait Allah. Lihatlah, ia tidak hanya berjalan, namun juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Akhirnya sampai lagi di sini. Gimana adik-adik? Udah nonton belum tadi videonya? Eh, kupu-kupu, kamu nonton nggak tadi? Diam aja loh. Ya udah, sekarang kita mau lanjutin lagi ceritanya ya. Tadi luar biasa ya kuasa Roh Kudus bisa bekerja dalam melalui Petrus dan Yohanes sehingga kuasa kesembuhan bisa terjadi pada laki-laki yang lumpuh itu. Laki-laki yang lumpuh itu sembuh, dan semua orang takjub karena mereka tahu dari awal bahwa orang itu adalah orang yang lumpuh sejak kecil tapi bisa disembuhkan dalam waktu hitungan detik cep oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang kalian mau ajak adik-adik untuk menyadari, untuk tahu bahwa di dalam diri kita, dalam diri kalian, dalam diri adik-adik yang di rumah, mama, papa, semua juga punya kuasa yang sama adik-adik. Kita juga punya kuasa Roh Kudus di dalam diri kita orang yang percaya. Dan kuasa itu tidak pernah berubah. Dulu, zaman Yesus dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kalau dulu, kuasa itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, sekarang pun juga bisa adik-adik. Kalau ada yang sakit, misalnya Tuhan izinkan sakit dalam keluarga kita, misalnya mama, atau papa, kakak, adik, atau mbak yang di rumah diizinkan Tuhan sakit, yang pertama-tama kita lakukan apa adik-adik? Kita bisa berdoa karena kita punya kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus, bahwa dalam nama Tuhan Yesus kita bisa berdoa untuk meminta kesembuhan bagi sakit penyakit. Bagian kita hanya apa adik-adik? Kita percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Kesembuhan itu dari Tuhan. Bagian kita hanya taat dan percaya, melakukan dan berdoa. Pasti mujizat akan terjadi. Kalau orang lumpuh yang 2000 tahun yang lalu bisa disembuhkan, saudara-saudara kita, Kak Lia, adik-adik yang sedang sakit saat ini juga pasti bisa disembuhkan. Sekarang kita akan berdoa buat adik-adik yang saat ini mungkin sedang sakit atau ada keluarga yang sakit, yuk kita tumpangkan tangan kita ke bagian yang sedang sakit. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus, ada kuasa kesembuhan yang bisa menyembuhkan. Yuk, Kak Lia akan pimpin dalam doa ya, sama-sama ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa ada kuasa kesembuhan di dalam-Mu Tuhan, bahwa kami punya Roh Kudus yang bisa memberi kami kuasa untuk berdoa dan memberi kesembuhan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami berani, kami percaya, kami taat untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan kesembuhan Tuhan. Kami minta kesembuhan Tuhan
buat siapa saja yang saat ini sedang sakit, yang ada di rumah atau dimanapun berada, biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan bisa sembuh seperti sediakala apapun penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah selesai firman hari ini adik-adik. Kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat. Dan kita ingat-ingat bahwa ketika kita sakit, kita punya kuasa, kita bisa berdoa untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Kalian mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, sudah selesai ibadah, kita sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik diberkatikan untuk dengan firman Tuhan itu. Kami percaya ketika adik-adik diberkati, maka adik-adik pun menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang untuk membawa persembahan, adik-adik boleh memberikan persembahan melalui yang ada di bawah ini. Dan untuk penugasan bisa melalui via WA dari kakak-kakak Minti yang ada. Karena dengan penugasan yang itu, adik-adik bisa lebih lagi aktif untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak. Ya, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Shalom, salam jumpa kembali di minggu depan. Dah.